memperingati Hari Pahlawan Nasional, keluarga besar Wirawati Catur Panca pengurus daerah DKI Jakarta mengadakan ziarah tabur bunga ke makam Ibu Fatmawati Soekarno, istri Presiden pertama Republik Indonesia, almarhum Insinyur Soekarno yang sangat dikenang sebagai penjahit bendera Sang Saka Merah Putih. Adapun acara memperingati Hari Pahlawan Nasional yang digelar pada hari Kamis tanggal 11 November tahun 2021 di TPU Karet Bifak, Jakarta mengusung tema, telah memenuhi panggilan sejarah kebangkitan bangsa melepaskan belenggu penjajahan yang sudah berabad-abad diderita bangsa Indonesia. Sekali merdeka tetap merdeka. Betapa hatiku takkan pilu dan laguku pahlawanku. Betapa hatiku tak akan sedih hamba ditinggal sendiri. Setia dan perwira, siapakah kini pahlawan hati pembela bangsa sejati? Menziarahi makamnya agar kita tuh selalu ingat dengan namanya moral. Moral itu kan banyak, moral pos atau moral kekuatan yang sampai saat ini masih tidak menurun. Bagi kita yang agar ini bangkit kembali, kita ziarah ini untuk menuju mengangkat moral pos kita sebagai bangsa Indonesia agar kita tidak lupa dengan sejarah sesuai pesan dari Bung Karno, jangan dilupakan dengan jas merah agar kita selalu ingat dengan sejarah bangsa ini. Oke, sementara itu saja. Yang bagaimanapun tetap kita semangat dalam hal kalaupun ada pandemi, kita jalan terus dan berkarya agar masalah kedepannya kita lebih sempurna, lebih elegan dalam hal menangani sesuatu bangsa yang besar ini. Jangan kita lupakan tadi sekali lagi dengan jas merah. Ini Pak, sedikit Pak. Sejarah beliau ini adalah yang pada masa-masa kita menjelang untuk merdeka. Ya, kita merdeka itu harus punya bendera.
benderanya tuh kayak apa. Makanya Ibu Fatmawati itu menjahit bendera itu sesuai dengan perintah pimpinan atau Bung Karno sendiri, itu merah dan putih. Merah itu sejarah tanah air kita dari zaman-zaman Majapahit, itu memang benderanya merah putih. Itulah semangat bangsa Indonesia. Dan katanya apa namanya, bangsa kita ini sesuai dengan bangsa yang apa, selalu yang enggak persaudaraan bagi saudara-saudara kita ini seluruhnya. Jadi di sana sini adalah kita bersaudara dan berteman. Okay. NKRI Pos Jakarta, Barto Silitonga melaporkan.